Bre, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mengantarkan traktor boot ke tempatnya Bre. Karena lokasi di jalan kurang memadai, jadi kita menyewa sebuah traktor gerobak seperti ini yang tak asing lagi, sudah legend nih di seluruh penjuru Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi kita sebelum kita keberangkatan, kita panasin dulu traktor boot kita Bre. Karena kita menggunakan sistem rotari untuk yang brook, yang boot ini, jadi kita panasin semua satu persatu. Oke, untuk rotari kita cek. Oke. Dan sekarang untuk traktor bootnya ini, mesin diesel-nya kita engkol. Nah, ini tempat yang sulit nih, tempat mengengkolnya Bre. Lihat nih, nyantolnya bukan main ini. Oke. Dan juga ada sulit-sulit. Kaki-kaki kita cek. Oke. Oke, ini kita matikan aja. Langsung kita naikkan di atas traktor ini Bre. Kita berangkat menuju lokasi. Kita kunci supaya nanti traktor kita tidak mundur alias gelundung Bre. Nah, untuk yang depan kita kunci juga. Oke, perlengkapan semua sudah. Oke, kita berangkat. Akhirnya kita sampai. Oke, berhenti berhenti, awas bahaya dalam itu. Oke, kita matikan Bre, tinggal kita tarap untuk pengujian Bre. Oke, saatnya kita penurunan Bre. Ini karena sudah berada di lokasi, kita lepas, kita turunkan pelan-pelan. Ini traktor kita singkirkan dulu Bre. Kaki-kaki kita lepas. Ini kaki-kakinya. Oke, satunya lagi kita lepas lagi Bre. Ini sangat berguna kalau di jalan raya, kalau nggak pakai gini dimarahin sama bapak polisi nanti. Oke, kita langsung uncalkan aja di situ, jret. Kita engkol lagi Bre. Lihat, kita engkol. Motornya selesai, rotari kita nyalakan. Saatnya berpetualang. Oke. Oke.
kita sambil berenang. Oke bre, jangan lupa bantu tekan tombol like, share dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan itu gaul-gaul mesin rotarinya tuh. Kemasukan entah apa bre, tidak berjalan. Oke, terima kasih.